Sekiranya cucuku seorang lelaki, akan aku didik seperti menjalani latihan komando. Itu hajat Abdul Halim Matludin, bekas komando yang menyimpan niat sekiranya memperolehi cucu lelaki, dia akan memastikan cucunya itu menjadi seorang anggota komando satu hari nanti. Hasratnya itu menjadi impian apabila menantunya, Nora Fida Ramli, melahirkan seorang anak lelaki 6 tahun lalu. Abdul Halim atau nama gelaran Halim Lanun sering menghabiskan masa bersama cucu kesayangannya, Muhammad Haziq Muhammad Hazrik. Halim tidak mengalami masalah apabila cucunya menunjukkan minat mendalam dalam bidang ketenteraan. Halim sanggup mengeluarkan wang simpanan pencennya semata-mata untuk menyediakan uniform ketenteraan untuk cucunya. Setiap hari cucunya akan memakai baju celoreng baik ke tadika mahupun keluar berjalan-jalan. Tiap-tiap hari, siang malam saya latih dia daripada situ sampailah ke hari ini. Macam-macam latihan yang saya bagi kat dia, jalan lasak, menembak, latihan berenang, berbagai-bagai lagi lah. Macam-macam. Sampai dia boleh. Saya buatkan baju sniper untuk dia, 2 pasang. Bagi Muhammad Haziq, walaupun baru 6 tahun, dia sudah bercita-cita mahu menjadi seorang paskal. Berenang. Lagi? Berenang semua dah. Penat tak? Tapi Haziq semangat. Nak jadi apa? Komando. Halim turut berkongsi pengalaman bertempur dengan komunis waktu operasi pembersihan di Sungai Itik, Kuala Kangsar pada tahun 1982. Dalam pertempuran itu, 2 rakannya cedera parah akibat ditembak musuh. Semangat perjuangan tidak pernah luntur dalam kamus hidupnya dan kini dia akan perturunkan kepada warisnya.